Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Rompin Vlog Fishing Channel sama aku Faris. Harapnya korang semua dalam keadaan sehat dan sentiasa mengamalkan gaya hidup sehat, patuhi SOP eh. Amalkan penjarakan fizikal, bukan penjarakan sosial sebenarnya. Penjarakan fizikal. Hari ni aku tak ada trip mancing. Waktu PKP kan, waktu PKP memang aku tak mancing. Takut kena saman, sayang weh, seribu. Kalau korang nak tahu apa aktiviti aku hari ni, kita mulakan dengan kiraan 3, 2, 1. Eh, kau buat apa tu? Ni kancil lah. Kancil? Ni babi bodoh. Lah bodoh. Ini dia barang yang baru sampai. Aku terima daripada Sisit Tackle. Kalau korang nak tahu, ni nama dia Sisit Tackle Mystery Box. Dia ada harga, macam-macam harga lah. Kalau korang beli, aku ambil yang RM60. Pasal ni, aku dapat daripada Sisit Tackle, iaitu Sisit Malaya lah. Sisit Malaya, spike eh, spike. So, jomlah kita unboxing. So, kita sama-sama tahu lah apa kandungan dalam kotak ni. Sama ada berbaloi atau tidak berbaloi, aku beli mystery box ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Fuh, jampi sikit. Moga-moga ada Stella lah ni. Damn! Takde, aku tahu eh, takkan nak dapat Stella harga RM60 kan. Okay, first kali aku nak buka kotak dulu lah. Kotak eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni, apa yang ada dalam kotak ni eh? Kotak satu-satu. Tokuryo Buff. Tokuryo Head Buff. Lagi Tokuryo Head Buff 2. Okay, aku dapat Berkeley Power Bait. Okay, ni eh. Ni, ini, tali. Tapi bahasa Jepun aku tak tahu lah. Yamatoyo PE100. Yamatoyo PE100 Sisit Tackle. Sisit Tackle punya speaker. Nampak dia punya size tu. Itu misai gigi apa semua tu. Walaupun dalam kartun korang mesti boleh kenal punya. Sumitoyo Solid Ring Sumitoyo Power Strike. Dia berat macam Jeep. Tapi aku tak tahu sama ada dia Jeep ataupun luar, sebab dia pakai treble hook. Aku rasa Jeep ni. Eh, tapi dia ada spoon kat belakang. Kalau kau tengok, ada spoon kat belakang. Tak tahu apa benda ni. Nanti aku tanya dia. Tanya start. Okay, ni. Tak ada. Okay, aku buang kotak. Sepan arit. Seterusnya, kita ketepikan sini dulu. Tengok apa ada dalam paik ni. Ni aku rasa root. Sebab tak ada benda lain dah kalau barang mancing dalam bazooka ni memang root lah. Tapi aku tak tahulah root ni siapa kan. So, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ini dia. Okay, tak ada, kosong eh. Ha, tak ada lah, kosong. So, aku kemas sekejap. Aku beli yang rumah ni. Root. Ni aku tak tahu root apa ni. Okay, kita buka. Ha, ini dia. Ui, padu. Ui, mantap. Okay guys, ha, ini dia. Tali dia mantul guys. Mantap lah. Ui. Ui. Ui lah. Tali dia pelangi. Kat sini detail dia tak ada detail. Tapi baik juga ni root ni aku rasa. Ni root spinning UL. Okay, sambung ni. Aku tak tahu berapa kaki ni. Tapi aku rasa macam panjang.
Okay ni guys, tak tahu apa LB ni, tapi aku rasa UL ni 6 LB. Eh panjang lah, aku rasa macam 7 kaki lah rut ni. Memang panjang. Gila lah panjang lah. Padu ni lembut, ringan. Okay, mantap lah. Inilah semua barang-barang dia. Ni rut barang tadi. Ambil balik. Okey. Aku bacakan dia punya senarai harga berbaloi ke tak aku dapat barang-barang dalam mystery box suicide tackle ni. So Chia Teng UL root 26 LB. 26 LB. Harga sebenar dia, harga sebenar dia RM90. RM90 ni. Ni saja pun root sebatang dah lebih daripada harga yang aku apa? Aku bayar harga untuk satu kotak. Memang kat situ dah berbaloi, tapi kita tengok lagi barang. Kurio face mask RM10. RM10. So 2. Ada 2. Jadi 20. Dah jadi 110. Okey, Asari Rex 21 gram. Ni nama dia Asari Rex ni 21 gram punya. Ini RM11. Jadi dah 121. Okey, Yamatoyo Senyau. Ni break, rasa break ni. Tak silap aku lah. Break ni berharga RM25. RM25 dah jadi RM146. Okey, softworm. Softworm ni berharga RM7, RM7. RM153. Ini Toyo Solid Ring harga RM5. Jadi RM158 total. Stiker ni, stiker ni free gift lah daripada Sisik Taker, daripada Spike sendiri. Okay, terima kasih Spike bagi stiker. Cantik stiker ni, aku nak tampal dekat kereta aku. Orang tampal dekat box, aku tampal dekat kereta. Okay, secara keseluruhan barang-barang ni berbaloi lah, berbaloi. Aku dapat dengan harga RM60 saja barang-barang ni semua. Yang penting root ni lah. Root ni pun dah RM90. Jadi aku anggap root ni aku beli dengan harga RM60 saja. Yang lain-lain ni pun okey. Tokuryo ni pun aku dah pernah pakai dulu. Memang selesa lah. Dia punya buff ni. Memang selesa. Ada dua ni. Nanti tengoklah kalau-kalau aku boleh bagi free gift kat korang ni. Okey. Ini aku nak try pakai lah nanti. Untuk sebarang aku GT ke tengok lah. Kalau boleh, kalau laku kan. Kalau laku. Okay, ni aku tak tahu apa aku nak buat. Tapi tengok nanti. Ada gunanya ni. Ada guna. Ni ada guna. Okay, solid ring. Solid ring. Softworm ni. Memang yang ni aku boleh guna untuk main siakap. Siakap muara. Siakap size-size kilo. Adalah ni. Memang berguna juga ni. Boleh aku simpan. Okey, dengan speaker. Okey. Secara keseluruhannya, barang yang aku dapat daripada Sisik Taker, iaitu Mystery Box ni, dengan harga RM60 seluruhannya, memang berbaloi. Okey. Lepas ni kalau Spike ada buka lagi, Sisik Melayu ada buka lagi jualan terhad ni, iaitu Mystery Box Taker, korang boleh beli, korang boleh dapatkan cepat-cepat. Apa-apa pun sebelum tu, korang subscribe Sisik Taker supaya korang dapat ataupun tidak terlepas notification akan ada lagi jualan untuk Mystery Taker Box ni. Okey. Sekian tu saja video pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share aku punya channel Rompin Vlog Fishing, ataupun ni lambang dia. Ni dia. So
Jangan lupa juga support Sisik Tackle, Sisik Melaya. Subscribe juga channel aku. Okey. Itu saja. Apa, jaga diri, stay at home. Kita jaga kita. Jangan biarkan COVID-19 menular dengan lebih luas lagi, eh. Sekian, terima kasih. Rompin Vlog Fishing. Terbaik. Bye-bye.